Kita dah sampai dah. Alright. Oh, kali ni konten kita lain daripada lain tu. Ha, itu lah. Biasa kita pergi mancing kan. Assalamualaikum semua. Kali ni kita punya konten kita lain daripada yang lain. Biasanya kami pergi mancing. Jadi saya dengan Lan bercadang nak rasa pengalaman lah. Sekarang ni lembu. Harga pun boleh tahan sekarang ni. Tu lah, mahal sekarang ni. Jadi kita nak rasa pengalaman, orang kata komplain lembu mahal lah apa kan. Kita nak tengok pengalaman kami hari ni berdua. Kita nak bekerja kat ladang lembu. Macam mana ha? Susah ke kan? Senang ke? Kalau senang kita kita bantai sama dia. Tapi kalau susah memang berpatutan ah. Lama tak ajak ladang. Oh, sat kami. Oi, oi jawab terbang. Oi, kau ajak. Ajak. Kau mesti tak pernah kan? Ya. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay bang, saya Joe bang. Saya Lan, perempuan. Perempuan, Lan perempuan. Okay bang, saya biasa dah mancing kita orang ni kan. Dia orang biasa dah mancing, jadi cabarannya bosan selalu mancing. Bosan. Jadi kita nak nak apa kan? Kita nak rasa pengalaman bekerja ini dekat ladang tempat bang kalau abang bagi lah. Sebab kalau mancing tu orang tu dah tahu kan. Sebab orang kata daging lembu mahal lah apa semua. Kita nak tengok pengalaman macam mana bekerja dekat ladang lembu kan. Yalah. Jadi lembu kan. Dah lama tak kelap peluh ni. Boleh kasi bang. Ini apa yang boleh saya abang tugaskan untuk saya bang? Angkat angkat baja. Angkat baju itu untuk pokok. Oh pokok lembu lain. Lembu lain. Oh lembu lain. Okay, angkat lembu lah. Eh itu berat sangat. Oh berat sangat. Okay. Okay, abang harap kat saya eh. Nanti kita kita setelkan kerja-kerja kita eh. Ah, okey. Okey bang, dah tak sabar bang. Tugas saya apa bang? Okey, abang nampak penyapu ni, abang nampak. Ambil ni, abang sapu tempat ni dulu bersihkan. Oh. Punya besar ni semua? Ah, semua ni bang. Kasih bersihkan ni. Okey bang, okey bang. Wah, okay. Ingat ingat sikit je. Rupanya kena satu ni. Tak apa, saya siap cabaran ni. Lain kita tengok apa dia kena buat. Wih, bukan senang tu. Yalah, kadang-kadang kita tengok orang meniaga daging lembu ni kan. Kadang harganya mahal tapi kita tak tahu kosnya tu kan. Kos dedaknya, pelletnya. Jadi pengalaman saya hari ni tak turun memancing dengan Lan. Kena bersihkan landang. Ada kandang-kandang lembu ni. Pergi tengok Lan pula tu apa dia buat macam tu. Pergi tengok Lan pula. Abang, buat apa tu bang? Buat apa bang? Ha? Nak sembelih lembu tu? Siap parang ni. Nak sembelih lembu bang? Nak sembelih lembu bang? Ha? Oh, untuk sembelih lembu hari ni kita tak ada bang. Oh, tak ada? Ha. Apa tu? Apa kata kita bagi skop ni? Skop? Ha. Buat apa tu bang? Rasa kita nak angkat pasir, tak ada pasir. Aduh? Kita buang tak lembu dulu. Buang tak lembu? Ha. Kita ambil rutin harian dulu. Kita buang tak lembu. Boleh, boleh, boleh. Boleh, eh? Boleh. Botek lembu. Botek lembu. Muka aku dapat kerja botek lembu je ni. Hui. Hari ni bukan kaleng-kaleng ambil. Oh. Tokek lembu ni betul-betul ambil kesempatan ni. Tadi aku dah buang tek lembu. Ni cuci anak lembu pula. Yo! Yo! Oh, dia buat apa pula dah kat sana? Wih, bukan senang baik. Oh, bukan senang nak lembu ni. Huh, rupanya bila duduk kat kandang lembu ni, macam gini kerja dia macam sama kita jadi macam lembu. Huh. Okay, ini pelet. Ha, mari sini. Tunjuk kat kawan-kawan. Ha, ni yang mahal. Costing pelet ni bila kita bagi makan lembu, bukan sekadar kata bagi ada taip minyaknya, ada garamnya. Tapi nak bagi lembu tu sihat. Ni, mari dekat sikit tengok. Pelet yang... nampak ni. Kita bagi lembu ni makan. Ha. Itu ayam. Ha, makan. Oh, banyak lagi tu. Banyak kerja rupanya. Seharian kalau macam ni, boleh kurus saya. Patutlah daging lembu ni dia jual mahal. Macam-macam kerja kena buat. Tek lembu nak kena buang, kandang lembu nak kena cuci, lembu nak kena bagi mandi, makan nak kena bagi, kena masuk lautan cari rumput lagi. Bukan senang lah nak buat benda tu semua. Dah cuci ya kot. Loh, dia berok pula dah. Dia berok lagi tu. Aku baru je cuci lembu. Hang berok kenapa? Eh.
baik pergi mengai lah. Tak payahlah kerja kena lembu ni lagi lah. Okay, saya daripada Kancung Natural Farm. Kandang ni, ikut pengalaman saya, kandang ni berumur lebih kurang dalam 10 tahun lah untuk kandang kita yang baru. Okay, pada mulanya, asalnya kasih seorang ayah lah memberikan sebidang tanah ni untuk dibangunkan. Bila kami bincang dengan adik-beradik, kami bersetujulah untuk membangunkan sebuah kandang lembu lah untuk kita kembangkan lagi daripada lembu-lembu ni duduk berada di hutan. Kita bawa dia ke kandang untuk mengecilkan risiko lah bila dalam hutan benda tu terbiar dengan risiko yang tinggi, berjalan sana berjalan sini, untuk orang awam pun risiko tinggi juga kalau kita lembu ni berjalan keluar. Kita duduk kat kandang lembu ni kan, kan makan daging lembu fresh-fresh, bakar cicah yang sampah. Eh, kita pakai ni lah, pakai pelepas sawit kot. Eh, kita buat style kampung sikit kan. Ni, bismillah. Selalu orang takik macam ni. Aku rasa macam aku tak sampai dia, aku takik macam ni, tengok. Huuu, lama parang ni tajam. Huuu, tajam. Padahal kalau macam tu sekali je pun, saja nak buat teruk. Kita dapat dua cukup lah, dapat dua ni kan. Sekejap kita buang ni tu. Okey, kalau kata yang belah-belah lembu tu, sebenarnya daun sawit ni pun boleh kat lah, bagi makan lembu, bagi makan lembu, bagi makan kambing. Kan? Ni pun cara salah satu untuk membesarkan binatang-binatang ternakan juga. Kalau kita ada mesin tu, lagi senang. Masuk dalam mesin, hancur habis ni. Tuh, teringat zaman duduk kampung. Zaman duduk kampung tu macam ni. Kan? Ush. Ha, tengok ni. Ni, hati-hati eh. Jangan jadi macam aku nampak ni. Kan? Ni sebab kena parang ni dulu. Kena parang ni. Kan? Zaman buah tu. Jangan jadi macam aku. Kan? Alright. Ah! Jom. Okay, kita menyediakan juga lembu-lembu ni untuk kenduri kahwin, akikah, untuk korban. Pakej-pakej yang kita sediakan biasanya kita akan bagi penghantaran percuma seperti lembah kelang, sekitar-sekitar yang berdekatan kita akan bagi penghantaran percuma saja. Kita hanya kira harga lembu saja. Untuk sekarang lah, harga lembu sekarang ni memang agak terlalu tinggi sebab kos makanan, kos tenaga kerja, kos peralatan, semua kita ambil kira. Tapi sekitar harga yang saya tawarkan ni tidak terlalu mahal lah. Tidak terlalu mahal, harga yang berpatutan. Kita pun menyediakan sekitar harga RM4,000 hingga ke RM6,000 sahaja. Dan untuk lembu-lembu macam sado ke apa, kita ada menyediakan. Tapi untuk masa sekarang ni, kita kekurangan stok untuk yang lembu 700 ke 800 kilo lah. Kita kekurangan stok, tapi ada je permintaan, kita akan sediakan barang. Okey, bermain lembu ni memang bagi orang melihat kejayaan kita memang mudah, sangat-sangat mudah, tapi pada kita struggle dia dengan pengalaman saya lah sendiri untuk tahun 2023, lembu-lembu saya hampir 80 ekor mati berperingkat. Risiko yang kita tanggung hampir nilai duit dekat 300,000 lebih lah. Jadi hampir kita punya down lah, kita down. Tapi bila kita bincang pakat balik dengan family, dengan adik-beradik, kita bangkit balik. Sebab kejayaan kita ni daripada bawah. Turun naik kita ni daripada bawah. Kita bangkit balik untuk tahun ni, kita masukkan lembu balik. Kemudian kita punya planning, kita akan kembangkan lebih besar balik lah.
bukannya kita pandang pada nilai untuk ni, kita pandang pada usaha kita dan kejayaan yang kita inginkan. Inilah part yang paling dinantikan pada penonton-penonton, akak-akak, pakcik-pakcik, pakcik-pakcik kan. Part biasanya kita mancing, kita masak. Kali ni kita dah buat kerja pun kita masak. Kita nak masak tom yam daging. Oh, tom yam daging. Kenapa nak buat tom yam gong kat ni? Oh, tom yam gong. Kita nak buat tom yam daging. Lan dia nak buat apa? Apa Lan? Aku punya sibuk. Apa ni dah dawai ni? Ha? Ya, tengok. Okay. Nampak macam nak bertukang tapi bukan nak masak. Aku cuba kita nak bakar daging lah. Oh, nak bakar daging. Test test sikit bakar daging. Tapi pakai dawai. Dah, aku nak ikat ni. Okay, ikat okay, ni. Okay. Oh. Aku dah potong ni apa semua. Kita nak ikat ujung tu lah, biasalah. Okay, okay, okay. Dalam hutan, nak bakar lah. Dalam hutan, kita pakai apa yang ada je lah. Ini base kit. Kita guna benda-benda yang sedia tiada. Yang sedia ada. Yeah. Lepas tu, kita nak bakar daging tu. Ya. Yeah. Daging, okay. Daging yang fresh aku dah sebelah tadi. Eh! Tadi dah sebelah. Dan dah sekot, dah potong. Tadi. Okay. Kita nak buat benda yang simple ya. Okay, kita masukkan. Kita ada bawang, bawang holen. Kita ada serai. Seperti mana kita dah buat tadi. Kita masukkan ke semuanya. Tom yam ni senang, simple. Sebenarnya banyak lagi bahan-bahan kalau nak sedap lagi, kita boleh letak daun limau, kita boleh letak macam-macam lah. Tapi benda ni saya buat yang simple. Kalau nak sedap boleh masukkan akar ketumbar pun padu. Sedap. Dia nampak sangat. Nak menyiapkan dia punya menu tu. Segala benda semua dia buat. Okey, boleh tengok sini. Okey, daging lembu pun dah siap kita potong cantik. Oh, ni yang best ni. Oh, yang putih-putih tu orang panggil tetel lah, lemak-lemak dia. Tapi setengah orang ada yang tak suka makan tetel ni, ada lemak dia. Saya suka. Huh. Daging buat tu dapat daging fresh. Tokey kata, tak apalah saya potong seekor. tak. Dia orang dah ada standby dah. Jadi ketuan tu dah ada. Kita masaklah daging tom yam daging dan juga daging bakar. Ni aku nak cerita kat hang dulu. Nak bagi tahu kat hang yang kita duk makan kat kedai tu yang daging kenapa mahal? Daging kenapa? Betul. Tengoklah cara penyediaan macam mana. Dawai nak kena cari. Betul. Ha? Ni pepas sawit eh. Oh, dekat mana nak cari kat mana? nak bakar apa semua tu hang makan senang. Yang ni rare tau, yang Okey, kita masukkan kita punya paste tom yam. Paste tom yam ni kita boleh nak guna cara macam mana pun boleh. Buat sendiri. Oh, tak, ni. Oh, dah. Beli jelah. Beli lah. Ada yang tak mesej kata buat tu. Itu lain. Oh, lain lah. Itu lain. Oh, tu lain. Ambil sudu. Dua. Kita boleh pakai paste tom yam atau paste tom yam yang kan ada paste tom yam tin putih tu kan. Ha, ni kita pakai yang biasa pun boleh. Masak ni paling best sekali. Kita nak ending dia sedap. Biar padu-padu. Kita nak yang pekat. Nak pekat saya. Banyak ah. Nak pekat saya. Pekat sikit. Apa makan cerah-cerah. Orang utara ni. Aduh. Saya macam padahal utara suka gulai kawah tapi dia nak tom yam. Oh. Kena tahu. Utara kan dekat dengan Siam. Betul. Tapi Lan, sebenarnya kita punya penonton view kita ada yang datang daripada England. Ada yang komen. Tapi dia duduk England lah. Tak betul. Ada daripada Dubai. Oh, komen tu. Dubai dah. Dubai. Terima kasih lah kawan-kawan daripada Dubai, daripada Singapura, Indonesia yang komen dekat ruangan komen YouTube kami. Bermakna kami diorang dah sampai Dubai. Wah, Dubai. Orang Dubai. Dia tengok kita kan. Okay, mana dah tahu ada yang kat sana mungkin nak memperkenalkan produk masing-masing kan. DM kami. InsyaAllah. Macam ni kan, kami sambil bekerja cek pengalaman. Jadi dalam masa sama kita membantu usahawan-usahawan yang ada kat Malaysia ni. Okay. Aku yang penting. Tapi kena bagi tahu agak je. Kalau kita nak bakar daging kena bagi tahu kan. Kenapa? Sebab pelepoh dengan ni kita nak kena buat kan. Jadi tak ada ni. Aduh. Ni style no. Ini kita bagi belakang, belakang kan lembu. Lembu. Masak kau sikit lagi lembu masuk jilat. Kita biar kau lah ini. Mari tengok. Tu. Kita tunjukkan kawan kita. Ya Allah ya Rabbi. Kita nak pekat. Tom yam dia nak Betul-betul macam kat tanah. Macam biasa pergi tanah ni. Tom yam kita nak bagi dia pekat. Kita nak boleh masukkan kita punya daging kita. Daging pula fresh. Okey. Tokey kata lain kata. Ha. Daging kita pakai daging apa? Daging apa? Harimau menangis bet. Harimau menangis. Kalau kita makan apa menangis. Kau tahu kisah harimau menangis? Tak tahu. Dia ni kita ceritanya dulu kalau harimau makan dia nak memburu mangsa dia tangkap bagian tengkuk ni. Bagian belakang ni. Ya. Itu yang menangis tu. Itu yang menangis tu harimau menangis. Ni daging harimau menangis. Ni. Memang tak lari dah. Semalam bini kau bang. Kan? Apa abang nak mengigau apa duk?
Lain macam. Aduh. Okay, kita tunggu siap. Ya, kita boleh rasa lah. Last tadi kita masukkan kita punya ni. Cuh. Kita masukkan kita punya cendawan kita. Cendawan. Masukkan sekali. Cendawan ni daripada Jepun. Daripada ini Jepun. Bukan Jepun. Huh? Ini Thailand. Kita ambil Thailand. Thailand. Kat kong mereka kulukan. Ui, pandai. Okay, kita tutup dulu. Jaga siap. Kita hidangkan. Oh. Okay, kat sini lembu kami, kami bagi pemakanan dia seperti dedak, dedak pada Johor, rumput, napier, pelepas sawit dan rumput-rumput dawai lah. Lepas tu kita ada teh minyak sikit, kita bagi garam, garam kasar, garam bukit, batu, lepas tu kita ada bagi vitamin dan protein sikit lah untuk lembu untuk membesar. Payahnya, cucuk lah senang. Guna ilmu pun sampai tak hidup-hidup. Last sekali pakai letter senang. Tengok, geng. Tengok. Kau nampak ni? Kau nampak ni? Nampak? Adih. Nampak ni? Kau ambil ni. Macam tak hidup. Kewa, geng. Macam tak hidup, geng. Kata dah. Apa penonton jangan renung sangat. Asap keluar merah takut keluar jin. Ni yang kata harimau menangis tu ni. Kan? Ni kalau kata dia hidup lagi, tek sikit menangis. Tek kot ni. Botong. Tajam weh. Kan? Okey, kita sebab kita tapi kalau nipis tak rasa kan. Kita tepat-tepat sikit kot. Kan ni nak nipis. Boleh. Kan? Ikutlah hang. Dia tu. Ni kan. Nampak. Jangan kata kita tiru, kita tak tiru. Tak tiru. Kan? Sebab lepa bubuh garam. Kita daging kita buat gitu. Kan? Dia kena tebal-tebal kuning je, sedap. Ni lebak kuning ni. Ni macam ni. Kan? Ada urat-urat sikit tu. Itu. Lembut ada daging ni. Noh. Allah ya Rabbi. Macam Syekh 8 bintang tu. Okay, ini kita nak buat air asam sikit. Ni, tubuh ni. Asam Jawa ni. Yang kita kata apa, ada biji dalam tu kan. Biji jangan makan. Takut dia tumbuh dalam perut ni. Biji tumbuh dalam perut tu kan. Tak tahu lah orang tua dulu lah cakap. Tapi kalau biji duduk dalam perut, baja tak ada pun, jarang tumbuh. Tapi tak mustahil. Jadi jangan makan biji. Okey, ayat sang kita. Ayat sang kita. Kan? Okey, siap. Air asam. Sabar. Mentang-mentang aku kata tu air asam jegil oh, semua penonton tu. Jegil tengok aku tak berhati oh. Sabar. Bawang tak boleh pergi. Kita bawang tu. Kan? Buah bawang, buah air segi. Kali ni kita buat lain sikit Ayak asam kita pakai ayak anak pelah. Hampa mesti tak pernah jual kan? Segi jangan zoom yang masuk buah anak pelah tu. Biar segi jangan ambil shot tu. Biar dia pun tanya betul ke budak ni? Buah anak pelah betul ke dalam ayak asam ni? Resepi orang Malaysia. Takut orang luar negara tiru lah. Kan? Tengok. Okey, cara kopek kita kena bagi macam ada macam lekok-lekok macam ni sikit baru dia nampak dia punya seni dia tu. Kan? Seni kopek bawang tu. Dia kena ada. Okey, ni. Ni geng. Tebuh dalam api weh. Api. Okey, dah siap dah. Kita buat air asam 100 plus. Dia lain macam sikit. Kan? Nampak tak geng? Nampak tak?
Dah nampak tak geng? Nampak tak? Oh, ini geng. Air asam 100. Ah, biji kita makan sini biji orang noh. Sini makan tak apa-apa noh. Kan. Hula mok geng. Tu. Oh. Sorry geng. Hula mok. Pu. Tu. Mari beli garam Kali tengok dah jadi. Tengok ah. Tengok tu. Dia yang orinya tu dia malas tunjuk orang. Sebab orang takut orang kata riak. Memang padu. Oh. Aku rasa sikit tengok pergi je. Kita tengok air tangan hilang. Oh, belum. Daging dia tengah kau ikat tu mana kita rasa. Nampak. Manis, masam-masam tu ada. Mantap. Dah. Ni kira tak cukup tau. Dia kalau kata ada satu bahan lagi. Lagi mantap oh. Woi, pedas weh. Perempuan. Cantik lah. Lan ni bukan saja pandai mancing eh. Tapi dia seorang tukang masak juga. Nampak ni. Ni kita bakar dalam keadaan yang memang rare lah. Pakai. Udah awal sebab boleh. Memang tak sebab boleh. Tapi benda tak ada jadi kita pakai jelah apa yang ada. Apa yang ada. Janji benda tu yang yang penting last kali tu apa dia? Sedap. Last kali tu dia nak makan je kan. Last kali nak makan dia buatlah apa cara pun sekalipun. Betul ya. Yang ending dia ending kita nak makan. Dia, kita nak makan. Yang paling penting sedap. Allah, mih tamu. Tempat makan bu. Cantik. Tak Pak Abu, Pak Hasan. Pak Hasan mu keluar. Eh, macam mu. Cabar Mino. Tadi tinggi sangat. Okey, siapa yang untuk berminat untuk membeli lembu kami, bolehlah tengok di IG saya Khairul Azhar Jamaluddin ataupun di Facebook Khairul Azhar pun Jamaluddin. Terus kita punya pakej semua ada dalam itulah. Pikir lembu-lembu untuk pengantaran macam pandangan percuma apa semua. Masa yang kita nantikan telah pun tiba. Ni dia. Tom yum daging kita. Sungguh cantik. Okey, kedua menu lain. Kedua kita ada daging bakar harimau teriak. Oh, bukan menangis. Oh, yeah. Masa-masa utara. Kedua teriak. Oh, yeah. Tu dia. Ni. Ayat asam pula. Asam. Okey. Dan kita nak ucapkan ribu terima kasih sebab kita punya kali ni episod kali ni kita ditaja oleh ha, apa dia? Kancung. Ventral. Control. Kancung. Natural. Natural. Kancung Natural Farm. Itu pun nak sebut. Yelah baru pertama kali kita main kan nak sebut. Tapi seronok lah. Seronok. Kita dapat pengalaman yang sangat berharga. Wah, aku cedok tak lembu ni. Bawa dah. Okay, dan kita cerita banyak tak guna. Jadi kita nak makan sama-sama. Ya, betul. Kita nak makan sama-sama dengan abang-abang kita yang dah banyak katuan tu berikan
informasi sambutan tu lah. Memang baik, kelas, memang kelas. Jadi jangan lupa, siapa yang tengok video saya ni, pakcik-pakcik abang-abang yang nak buat kekal, nak buat korban, yang nak beli lembu, beli kat sini. Harga starting daripada RM4,800 sampai RM6,000. Tapi kalau nak yang besar lagi, boleh kotim lah. Cetanya boleh kotim lah. Boleh kotim. Ambil banyak boleh kotim lah. Ya apa? Ini kita nak makan tu. Jom. Oh, nak rasa alam punya ni. Ada habis asal tu. Ha? Boleh lah. Oh, duduk alam ni. Nak rasa alam punya ni. Rasa macam ni tu. Cantik. Rasa manis. Ada rasa garam-garam masin daripada juicy daging tadi yang tak garam kan? Ha. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni kita nak makan ni, nak makan daging lembu yang macam ni ya. Fresh. Kan? Rasa mantap. Bau sikit. Kita bubur dengan ni. Jauh saya. Koboi ya. Besar kan lembu tu memang lalat. Lalat memang banyak. Okay, macam ni. Jangan. Lembut kan? Sampai lagi lembut. Memang lagi yang harimau menangis. Tunggu. Jauh tunggu kita ni. Mantap. Okay. Rasa tom yum dengan daging harimau menangis dia pergi je dah. Okey ya. Sampai. Sampai mana? Cuba. Tengok cuba. Memang mantap. Ambil yang mana dulu. Tak sabar nak makan kita. Kita. Aduh. Mantap. Daging. Lembut gila. Lain macam lagi ni. Lain macam. Ni. Macam boleh lembut ni. Tokel lembut sendiri tak cerah macam mana boleh lembut. Dia macam makan daging wak iru tu. Kan? Walaupun daging ni adalah daging wak salmah. Bukan wak iru. Kan? Garam je ni. Bang. Rasa lah. Rasa tom yum. Rasa tom yum. Nanti mangkuk kita bagi situ. Mantap. Tom yum yang terbaik bang. Makan kat Thailand. Sapi memang iya. Ini betul original tom yum. Thai punya tom yum. Jom. Kita nak makan biak puas. Nak makan kan biak puas. Okey kan? Okey. Mari kan. Cuma tadi kita dah sudah pengamal kita. Jadi kita juga nak berterima kasih kepada kita punya Okey kita. Yang taja kita untuk episod kali ni. Jadi kepada yang menonton kami, mungkin ada nak sponsor kami pergi ke Brunei, Singapura, mana manalah? Dubai. Tak nombor telefon korang. Nanti kita orang call, okey? Apa terima kasih. Semoga dibagi. Bye. Pompon. Terima kasih kepada Joe dengan Ilan kerana sudi datang ke kandang kami untuk macam mana kami membela lembu, macam mana kami menjaga lembu, bagi makan, basuh kandang, bersihkan kandang. Terima kasih banyak kepada Joe dan Ilan. Aku dapat kerja buang tek lembu je ni. Katlah setan!